menafsirkan dan memahami sekaligus kita berdiskusi untuk berbagi pengalaman. Lanjut Bu, ada lain? Tidak ada? Oke. Supaya cepat-cepat. Oke ya. Oke. Ada Bu? Lain? Salam. Baik. Terima kasih. Masing-masing mata pelajaran dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai. Nah, kemudian berikutnya cara yang kedua, menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat supaya terjadi keterpaduan yang kita sebut dengan integratif, terintegral. Menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan untuk menentukan tema tersebut, guru dapat bekerja sama dengan peserta didik sebagaimana yang dikemukakan tadi, sehingga sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Jadi begitu. Artinya kalau tadi kita sudah mengembangkan di sini ada contoh tema yang berbentuk tematik itu dalam bentuk jaring laba, jaring laba-laba. Ada Bu? Ada di situ? Tolong dibagi kalau tidak ada. Ada? Lebih kontekstual, menjadi lebih otonom sekolah dalam rangka mewujudkan, meningkatkan mutu pendidikan, sehingga setiap satu semester boleh ditambah mata pelajaran muatan lokal. Itu disebut dengan MULOK. Sehingga diharapkan oleh pemerintah, potensi yang ada di Nanggro Aceh Darussalam akan menjadi khasanah potensi nasional. Salah satu misalnya bahasa Aceh. Itu Bu tujuan tadi. Kalau begitu, kurikulum berbasis kompeten, KTSP adalah antara adik dan kakak. Bentuk lain adalah penyempurna mempunyai ribu. Itu. Tetapi yang jadi persoalan, lama sekali datang ke Aceh, igok kawur modern, ya baru berhubung. Baik. Kemudian, prinsip penentuan tema memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan peserta didik tadi, ini sebagai contoh pertama. Ternyata kalau dibuat puisi oleh anak-anak, ada ranting yang kering. Apa itu ranting kering? Nah, nggak tahu Bu. Oke dah, Ibu bercerita. Ranting itu kering karena kurang kambium. Kalau ranting itu kering sudah tidak berharga. Kalau ranting itu kering macam-macam dah. Begitu. Apa kira-kira judul puisi yang cocok kita buat? Oh, judul puisinya Bu, Aku Ranting Kering. Salahnya puisi Aku Ranting Kering. Mengapa harus dari tahun ke tahun? Aku binatang jalan dari kumpulan yang terbuat. Biar peluru menembus kulitku, tetap radang menerjang. Tahun 70-an anak gantel-gantel terlihat seakan-akan haram. Memang, puisi Kairi Anwar itulah sebagai hipogram untuk menjadi jembatan kita berkreasi, melahirkan temuan-temuan yang lain. Inilah kasana yang kita sebut dengan belajar fakemis, belajar pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Inovasi artinya ada perubahan dari satu waktu ke waktu berikutnya. Nanggro Aceh Darussalam menemukan Aku Ranting Kering. Begitu. Mana? Siapa mau puisi? Saya Abu. Kamu puisi apa? Aku binatang jalan, kok aja. Nanti kalau ibu konten, dia tak kira-kira. Itu contoh barang mas saya yang muda-muda. Cocok? Iban bu. Kalau mas tuh udah gengnya. Karena hubungnya tu lagi model gila, hancur harga mutiara kuma, abek kantor-kantornya. Jakarta itu yang penting. Jadi kalau dulu contohnya begini Bu, andaikan itu terus berlangsung, itu dulu ada jarum Bu ya, jarum jahit tangan, tahu tak? Nah, lubangnya itu kan di pantat. Nah, begitu dijahitkan, 25 itu mata pancinya. Tak tanya sama dia. Nah, apa mungkin kita dimakan ini 25? Kita lihat saja dah. Tak tunggu lah. Sekali-kali 6. Masya Allah. Loka, magister, tak sabar mata. Tiba kali, pusang. Paham maksud saya. Inilah yang kita sebut dengan KTS. Ya, benar.
tangan dulu dia melihat. Kemudian prinsip kedua, dari yang termudah menuju yang susah. Yang susah atau yang sulit. Maka dimulailah dari yang konkret dulu, baru yang abstrak. Banyak guru agama yang gagal mencetak anak menjadi hamba Allah yang taat karena hanya pada tingkat ada. Selanjutnya adalah proses. Jelas kan? Nah, begitu. Jadi kalau sepak bola adalah sepak bola adalah menurut Plato, menurut Aristoteles, menurut ini, menurut itu. Ini bola, coba sepak anak. Dia sepaklah menurut Aristoteles, dia sepak tidak masuk. Menurut Plato, dia sepak tidak masuk. Menurut Chomsky, dia sepak tidak masuk. Menurut aku, nak? Oh, kalau menurut aku, dia belakang, Pak. Saya pejalan kaki, saya sepak. Masuk. Penemuan dari apa? Berdasarkan KTS. Nah, bagus kan? Ada yang haram kalau menemukan. Ternyata kalah Aristoteles. Itu maksud saya. Jadi kalau 8-nya di rapor, 8-lah dalam perilaku. Jadi kognitif, afektif, life skill secara simultan, simetris, sama. Jelas? Kemudian tidak terjadi pemisahan mata pelajaran. Yang selama ini langsung to the point, matematik hari ini trauma anak-anakmu, belum mampu dia. Tetapi bagaimana di quantum learning kan 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8, 8 + 8 = 16. Quantum learning sudah dapat matematik. Sambil bernyanyi kita menghitung, menjumlahkan. Oke? Matematik rumus Pitagoras. Iya, Bang? Lihat kebunku, ayo kita tepuk tangan 1 berbanding 1. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Siapa lihat dong? Saya mau datang ada yang merah. Jelas, Bu? Itu namanya bisa kuantum dan sambil bernyanyi dapat matematik, sambil bernyanyi dapat sambil bernyanyi dapat estetika. Ada nilai keindahan. Guru juga terbalik. Seakan-akan jika ada siswa yang takut kepada guru, itulah guru yang paling berhasil. Oh, dengan saya jangan coba-coba. Saya berdoa Bu dan ini ya Allah ya Rabbi, sedang makan ingat Pak Herudin, sedang tidur ingat Pak Herudin, di mana-mana aku bersama rohnya Pak Herudin. Itu bagus kan? Begitu satu hari hilang Pak Kerudin, entah kemana, kamu tahu gak? Aku pesan loh hari ini, pada beliau akan sampaikan pembelajaran pusakata loh. Iya gak? Nyohana, ibu mana? Ibu masuk hari ini. Enggak kan ibu tuh gak masuk. Gak masuk, merdeka. Iya gak? Iya. Mereka pengalaman. Bagaimana di sebesar anak-anak mencintai Anda, mencintai ibunya loh. Itu putra-putri kita. Begitu Anda datang, loh kita datang. Hari ini belajar 1 + 1. Aku senang gak? Karena ibunya kreatif dan penuh kreatif.